Review batu pagar goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, batu pagar goib adalah salah satu sarana benda bertuah yang memiliki manfaat untuk pagar goib. Nah, batu ini saya buat dari bahan batu alam yang masih kosong, tidak ada energinya sama sekali. Kemudian saya isi dengan energi pagar goib. Nah, kenapa saya memilih batu atau batu yang masih kosong? Padahal kan bisa memilih mustika atau batu yang sudah ada tuah pagar goibnya secara alami, Pak. Ya, untuk alasan pertama, agar bisa menekan maharnya itu tidak terlalu tinggi. Dan alasan kedua, agar energinya itu bisa benar-benar sesuai dengan siapa si pemahar, apa masalahnya, dan apa yang diinginkan. Nah, secara fisik kurang lebih bentuknya seperti ini, saudaraku. Nah, ini seperti halnya benda bertuah yang lainnya dan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, untuk kekurangannya dari batu pagar goib ini menurut saya itu adalah hanya bisa digunakan untuk satu tempat saja. Misalkan di rumah ya, maka hanya bisa melindungi si penghuni rumah itu saja. Lalu untuk keunggulannya, ya meskipun batu pagar goib ini dikubur di satu rumah, tapi ketika penghuni rumah itu meninggalkan rumah, si penghuni ini tetap terlindungi dari serangan-serangan energi negatif. Lalu untuk manfaat dari batu pagar goib ini itu sudah jelas, yakni untuk melindungi tempat yang diletakkan batu ini beserta penghuninya. Nah, tempat ini tuh bisa jadi rumah, toko, tempat usaha, atau yang lainnya. Nah, berapa maharnya, Bah? Ya, untuk maharnya untuk sekarang itu kurang lebih Rp900.000. Nah, untuk kedepannya jika ada penyesuaian akan kami kabarkan di website kami ya, untuk di website pagargoib99.com. Nah, apakah ada pantangan menggunakan batu pagar goib ini, Bah? Ya, tidak ada pantangannya sama sekali. Anda bebas kemana saja, makan apa saja, tidak akan mempengaruhi energi dari batu pagar goib ini. Nah, lalu siapa saja yang boleh menggunakannya, Bah? Ya, itu bebas. Ya, benar, tidak ada aturan dari saya. Siapapun itu boleh memahar batu pagar goib ini. Semua orang boleh dan bebas memahar batu pagar goib ini, meskipun umurnya itu di bawah 18 tahun. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Nah, jika ada yang mau ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silahkan Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau menghubungi sama Mas Adi, asisten saya. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini terus semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, jika ada salah kata,
saya pribadi mohon maaf. Oke, itu saudaraku. Nah, saya Barom Doni, pamit undur dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.